Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, saya mau lagi ini ya. Nih, lagi ngeliatin kates California ya. Posisi saya sekarang ini di KM14 ya, Suka Banjar ya. Posisinya di Lampung ya, pesisir barat. Ini anak saya Ulia nih ikut tadi. Nah, ini saya coba ya, ternyata di Lampung cocok juga mungkin ya. Kayak nanam-nanam tembakau ini, sehat nih ya tembakunya. Berapa batang? Ada 10 batang mungkin tembakunya. Nah, berhubung saya suka merokok, saya coba juga. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, ini hasil pangkasan waktu dulu nih, udah saya buang karena kan bulat ya. Kumbangnya itu yang kayak mata bor ya, kayak monas. Nah, berarti kalau kayak mata bor itu udah positif, bulat ya, bukan lonjong buahnya. Jangan lupa share, like dan subscribe. Nyamuk. Nah, lihat situ ya, baknya mau ini ya, mau ayahnya mau videoin dulu sebentar ya nak ya. Iya. Nah, di sini apa ada terong juga ya, terong. Nah, ini yang kayak gini kates California belajar berbuah ya. Tuh, semua yang ada batangnya di sini yang saya rawat yang lonjong ya. Contoh kayak gini. Tuh, ya. Banyak batangnya, kalau tidak salah kurang lebihnya 2 gini ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sukses lah ya. Sampai titik temu ya, titik berhasil. Ini nanti mau disemprot pakai sistem kontak rumputnya. Nah, aulianya situ nah ya. Tanaman bertahap. Ini umuran 5 bulan ya, 4 bulan lah. Umuran 4 bulan. Ini. Ada terong. Nah, ini belajar buah ya. Belajar buah. Nah, saya di sini nah ini belajar buah. Nah, saya di sini juga mau perlihatkan alarm ya, pasang alarm karena kan di sini di Lampung banyak hama ya.
Kalau didorong angin dia bunyi. Nah, sampai di sini dulu ya. Saya ucapkan yang menonton ya, mudah-mudahan diperpanjang umurnya ya, dipermudahkan urusannya, diperbanyak rezekinya, amin. Nah, khususnya buat pejuang sengon ya, ayah saya ini. Subscribe.